saya ada sebuah STB bekas. Ini STB bekas dari IndiHome. Untuk serinya, ini seri HG680P. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba flashing sekaligus unlock menggunakan firmware terbaru. Untuk firmware-nya ini gratis tanpa perlu registrasi. Dan juga untuk playstore-nya ini bisa kita gunakan. Untuk flashing ini kita membutuhkan sebuah kabel USB seperti ini. Ini kabel USB to USB. Untuk softwarenya, ini kita menggunakan software USB Burning Tool. Nah, sekarang kita akan coba mulai untuk flashingnya. Ini kita menggunakan software USB Burning Tool. Ini kita pilih file, kita pilih yang import image. Selanjutnya kita pilih firmware yang akan kita gunakan. Ini saya pakai firmware Noblack karena firmware-nya ini sangat ringan jika kita gunakan pada STB HG680P. Di sini kita menunggu proses import sampai selesai. Nah, di sini proses importnya ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mulai untuk tahap flashing. Sebelumnya pada erase bootloader kita hapus untuk centangnya. Kalau sudah kita bisa langsung pilih start. Untuk menghubungkan STB ke laptop untuk proses flashing ini sangat mudah. Sebelumnya kita pasang dulu untuk adapternya. Kita pasang ke STB HG680P. Nah, untuk menghubungkannya kita pasang USB pada port USB 2 sambil menekan tombol power. Nah, sekarang kita akan coba pasang kabel USB dan juga sambil menekan tombol power. Nah, di sini bisa kita cek pada USB Burning Tool ini sudah langsung terhubung dan langsung menjalankan proses flashing sekaligus unlock. Untuk proses flashingnya ini cukup memakan waktu yang lama, kisaran 10 menit sampai 20 menit. Nah, sambil menunggu proses flashingnya selesai, kita bisa tinggal sebentar, kita bisa bikin kopi, bikin teh, ataupun beli jajan yang lain. Di sini untuk proses flashingnya ini sudah selesai, kita bisa langsung close. Selanjutnya kita bisa langsung pasang STB, kita konekkan ke TV untuk mengecek apakah sudah bisa kita gunakan atau tidak. Untuk firmware Noblack jika kita gunakan pada STB HG860P ini sangat ringan. Untuk aplikasinya ini bisa berjalan dengan normal. Dan untuk playstore-nya ini bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan untuk download game, download aplikasi.